Jadi, di layar mayat Warsini ditemukan dua bekas lubang gigitan. Betul, Raden. Dua lubang bekas gigitan itu ada darah yang membeku. Menurut kamu bagaimana, Mahesa? Kanjeng Romo pernah bercerita kepadaku. Ada sebangsa siluman yang suka minum darah dengan menggigit leher korbannya. Serem. Kira-kira bagaimana, Mahesa? Bagaimana kira-kira? Ah, kamu ini... Maksudku tuh begini. Apa kira-kira tindakan yang kita lakukan dalam menghadapi peristiwa ini? Sepak terjang makhluk itu sulit diterka. Kita tidak tahu kapan dan di mana makhluk itu mencari korbannya. 3 hari setelah peristiwa itu, petugas Honda kami bertemu dengan Warsini. Wah, Pak Lurah ini bagaimana toh? Warsini kan sudah mati. Masa berkeliaran lagi? Saya juga heran. Hah? Tapi petugas honda kami itu bersumpah kalau mereka itu bertemu dengan Warsini. Mungkin Warsini menjadi arwah penasaran. Atau... atau apa, Mahesa? Atau dia berubah menjadi siluman yang haus darah setelah darahnya dihisap oleh siluman peminum darah itu. Anak ini gigih sekali. Aden, bangunlah. Guru, ini madu hitam. Sangat baik untuk memulihkan tenaga. Ayo. Yeah.
Dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang dicapai oleh almarhum ayahnya, Raja Wali Berburu Emas. Latihan hari ini cukup. Selamat, Arum. Ternyata ilmu silatmu semakin luar biasa. Tapi dibandingkan guru, aku seperti tikus yang dipermainkan kucing. Jangan dibanding-bandingkan dengan gurumu, Arum. Dia itu setiap hari menekuni terus ilmu silatnya. Jadi sampai kapanpun kau tak akan bisa mengejar kepandian gurumu, Arum. Maisa, putra Kanjeng Romo Sembara dari telatah Mataram. Warsini, seharusnya kau ada di alam kelangengan. Kenapa kau berkeliaran di alam fana ini? Hanya darah manusia yang bisa membuat aku hidup langgeng. Tak bagus, kau muda dan tampan. Darahmu pasti manis sekali. Amit-amit siapa enggak itu? Tangkap hantu itu! Hei, jangan! Ya!
Tuhan Mahesa bisa mengalahkan manusia kejadian itu. Kalau dia tidak bisa mengalahkan, aku bisa celaka, ya Allah, tolong. Kalian semua mundur. Iya. Bapak-bapak, biar kami yang menghadapi setan ini. Bapak-bapak, mundur saja. Pokoknya ditanggung beres, ya. Broto, kau juga mundur. Iya. Jangan keterlaluan. Abisnya dia jahat. Aku kan benci sama dia. Raden, bagaimana tindakan kita selanjutnya? Warsina yang sebenarnya sudah meninggal. Tapi setiap malam tubuhnya dirasuki siluman peminum darah manusia. Jadi harus diapakan mayat ini? Bawa mayatnya. Iya. Pak Lurah, bawa dong. Dewasan Gusti, Warsini sudah musnah Gusti. Musnah? Apa maksudmu Jatilah? Warsini bertempur dengan seorang pemuda. Warsini dilumpuhkan. Kemudian mayat Warsini dibakar sampai menjadi abu Gusti. Kenapa kau tidak menolongnya? Ampun Gusti, semula hamba ingin menolongnya, tapi mata hamba disilaukan oleh sinar obor yang menyala, sehingga hamba tidak bisa melihat apa-apa Gusti. Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin si Warsini jadi istriku. Lalu bagaimana anak perawan ontang-anting itu? Menurut laporan, anak perawan ontang-anting itu putri Kinasi Tumenggung Martoloyo dari Kadipaten Tegal. Tapi sekarang dia sedang pergi mengembara. Kau tahu kemana dia pergi? Hamba tidak tahu Gusti. Ragapati, aku mengundangmu. Datanglah ke tempatku. Malampir. Nenek itu benar-benar luar biasa, Gusti.
Dia mampu memanggil Gusti dari jarak yang sangat jauh. Ah, tapi dia tidak mampu memanggil orang-orang yang diperlukan untuk puja saji dan puja korban. Apakah Gusti akan memenuhi undangannya? Tidur saja. Mereka pasti datang karena mereka sangat ingin berkuasa atas alam lelembut dan alam manusia seperti yang aku janjikan. Kau terlalu banyak mengumbar janji, Malampir. Bagaimana kalau kau tidak bisa memenuhi janji itu? Itu perkara nanti. Yang penting aku bisa mewujudkan keinginan Eyang Detya Kala Mercu untuk mengadakan upacara puja saji dan puja korban itu. Ayo kita lihat. Bergejil busuk. Kenapa ada es balok jatuh di sini? Aku pernah melihat es balok seperti ini di alam siluman. Ih, dingin sekali. Ini pasti bukan es balok biasa. Maksud Uyut? Ini pasti es balok jadi-jadian. Mundur. Pegangin. Kau berubah jadi es balok. Panjang ceritanya. Hebat, hebat. Kau sangat hebat, gadis cilik. Arya Soma, bukankah dia sudah mati? Aku lihat ilmu silatmu sangat tinggi. Siapa namamu, gadis cilik? Namaku Dewi Sekar Arum. Dewi Sekar Arum? Ya. Kau Dewi Sekar Arum dari Kadipaten Rembang? Ya. Kebetulan. Kebetulan? Ya, kebetulan. Ini namanya mencari sampai alas kaki rusak. Tidak bertemu? Tanpa dicari juga, orangnya ada di depan mata. Bukannya itu namanya jodoh? Jangan berbelit-belit. Katakan, apa maksudmu? Aku memang sedang mencarimu, Dewi Sekar Arum. Dan sekarang, kau harus ikut denganku. Enak saja. Kau pikir aku anak kecil yang seenaknya saja kau bawa pergi? Kalau kau menolaknya, aku akan memaksamu. Kau mau memaksaku? Coba saja kalau kau mampu. Dengan kepandaianmu, kau pikir bisa melawanku? Jangan bermimpi, gadis manis. Kurang aja. Aku ingin tahu sampai di mana kesaktian wanita itu. Itulah kesalahanmu. Seharusnya kau segera membekuknya. Jangan buang-buang waktu lagi. Setelah bertempur, apa yang terjadi? Aku dikeroyoknya.
Sakti berhasil menciptakan ilmu pukulan inti es. Sekarang, setelah 100 tahun, aku baru melihat hasilnya. Kalau kau bukan siluman air, mungkin kau sudah mati dan tidak bernapas lagi. Di keraton sudah mulai masuk beberapa kubernya. Kita buktikan kebenarannya. Tapi yang lebih penting sekarang, arah mana yang kita lalui untuk menuju ke Mataram? Dari Semarang kita belok ke selatan, lewat Solotigo. Kira-kira di Keraton Mataram ada apa, Kiai? Aku sendiri tidak tahu, Ki Demang. Tapi nanti, setelah di sana, akan tahu ada apa. Baiklah, kalau begitu kita lewat jalur selatan. Ada apa, Ki Demang? Kiai tidak merasakan. Ada orang yang diam-diam mengikuti kita sejak tadi. Sudah lama dia membuntuti. Aku malah berpikir bagaimana caranya untuk menangkapnya di waktu yang tepat. Sekarang saja kita tangkap dia. Jangan, Ki Demang. Kita tidak kenal wilayah sini. Kita tunggu sampai di wilayah yang aman. Apa maksudmu mengikuti aku? Aku ingin memisahkan Kakang dari kiai tua itu. Ayo ikut aku, Kakang. Aku akan membahagiakan Kakang lahir dan batin. Kita menikah. Jalan kita berseberangan. Jalan yang aku tempuh, bukan jalanmu.
dan jalanku, bukan jalanmu. Kita bisa menyatukan jalan asal Kakang mau. Aku akan memaksa Kakang. Apakah Kakang tega ingin melukai gadis yang mencintaimu? Aku tidak pernah mencintaimu. Nyiwari Ireng. Matamu cukup tajam, Kiai Jabat. Ada urusan apa kamu kemari? Aku ingin menjajal kesaktianmu. Apakah masih seperti dulu? Biar aku yang menghadapi. Hei, anak muda. Seberapa kuat ilmumu untuk melawanku? Aku akan mencobanya. Dia pergi. Tapi guru, dialah orang yang selama ini aku cari. Siapa? Kiai tua itu? Bukan, yang satunya lagi guru. Ya, lupakan. Ada tugas yang lebih penting dan berat untukmu. Tugas apa guru? Bahayanya besar guru. Apa kita bisa masuk ke dalamnya? Muridku tidak pantas bicara seperti itu. Semuanya tidak ada yang berbahaya asal kita berani. Semuanya kecil, asal tekad kita kuat. Sultan sekarang sudah ada dalam genggaman tanganku. Sekaranglah kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan emas itu hilang. Ayo, jangan kita buang-buang waktu. Jelaka Ki Demang. Kita berhadapan dengan Nyiwari Ireng. Nyiwari Ireng? Siapa dia? Wanita dari Gunung Cermai. Yang hidup pada zaman Guru Somala, bahkan jauh lebih tua. Ada kabar burung yang mengatakan bahwa dia adalah murid kinasih dari Empu Barada. Sepertinya mustahil sekali, Kiai. Empu Barada hidup zaman Erlangga, sedangkan Raja Erlangga sudah ratusan tahun meninggal. Yang namanya kabar burung, ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Lagi pula, Empu Barada dikenal sebagai petapa suci. Sangat mustahil mempunyai murid yang tidak searah dengan gurunya. Jadi menurut saya, semua pendekar pembela kebenaran harus hati-hati terhadap Nyiwari Ireng. Sekarang kita mau ke mana, Kiai? Tetap ke Keraton Mataram. Mengikuti firasatku, kita tetap ke sana. Heran. Betul-betul mengherankan. Para Kiai dan Ki Gede memohon sembah di waktu bersamaan. Silakan. Apa memang sudah bersepakat? Tidak, Gusti. Ini hanya kebetulan saja. Hanya sebuah kebetulan? Kiai Ageng Sebayu dari Tegal, Ki Gede Banjar dari Ciamis, Kiai Ageng Jumantoro dari Kudus, Syekh Makdum Ibrahim dari Gresik datang dalam waktu bersamaan. Ini tidak sebagaimana biasanya. Apa yang hendak disampaikan? Silakan Kiai Ageng Sebayu bicara duluan. Iya. Hamba ingin menyampaikan sebuah mimpi, Gusti. Betul, Gusti. Hamba juga ingin menyampaikan sebuah mimpi, Gusti. Mimpi? Betul. Mimpi adalah sasmita rahasia dari Yang Maha Kuasa. Dan hamba melihat Keraton Mataram terbakar. Dan... Lanjutkan, Kiai. Paduka juga hangus terbakar di dalamnya. Aku? Benar, Gusti. Sama. Hamba juga mimpi begitu, Gusti. Paduka pralaya oleh api. Masya Allah. Ada apa, Kiai? Hamba pun bermimpi seperti itu, Gusti. Istana ini habis terbakar.
bahkan Gusti Pralaya di dalamnya. Dan kebakaran itu didahului oleh keluarnya seberkas sinar dari dalam istana ini. Apa? Apa takwil dari istana dan aku yang terbakar? Didahului oleh perginya sinar dari keraton ini, Kiai. Musibah besar akan melanda istana, tapi sebelumnya didahului dengan hilangnya pusaka kerajaan. Apakah musibah itu tidak akan datang bila saya bisa mempertahankan pusaka itu tetap di keraton? Wallahu alam, tapi kemungkinannya begitu. Jika begitu, tetaplah Kiai semua di sini. Tolong jaga semua pusakaku. Oh ya, apa yang paling penting di antara pusaka keraton yang kami miliki, Kiai? Tombak Amal Qurani. Iya, pusaka itu akan kumasukkan ke dalam kamarku. Biarlah aku sendiri yang akan menjaganya. Tolong para Kiai, bagaimana caranya agar pusaka itu tetap dalam kamarku? Kami akan berusaha, Gusti. Iya, iya. Insya Allah. Insya Allah. Hati kecilku mengatakan aku harus menangkap seseorang, tapi di sini tidak ada siapa-siapa. Hah? Oh. Datu? Benar. Ki Kala sedang apa di sini? Hati kecilku mengatakan aku harus menangkap seseorang. Malah ketemunya Datu. Sama. Hati kecilku mengatakan bahwa aku harus menangkap seseorang. Tapi siapa yang harus kutangkap dan karena apa aku tidak tahu. Nah, sekarang hati kecil Datuk mengatakan mesti kemana? Kita ke sana. Ayo, kita ikuti. Ada apa di sana? Ayo, Ben. Ada apa, Guru? Coba dengar. Ada orang kemari. Kita pura-pura tidak tahu. Iya. Kamu sembunyi. Baik. Itu orang yang kita cari. Iya. Hati kecilku juga mengatakan begitu, Datu. Dialah yang harus kita tangkap. Tapi dengan alasan apa kita menangkapnya? Benar. Kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang tepat. Ah, bagaimana? Datu tinggal di sini saja. Kalau aku perlu bantuan, aku bersiul, ya? Baik. Nenek cantik, hidungnya panjang. Sedang apa kau di situ? Boleh aku berkenalan? Hei, kakek. Bicara dengan siapa kamu, ha? Aduh, nenek cantik, ternyata... Ya. Hei, kaki, kamu bilang aku budak? Ya, gitulah. Mulut jelekmu itu. Aduh, Nyai, Nyai kenapa pukul aku? Karena kamu sudah menghinaku dengan mulutmu yang dan busuk itu. Ya, malas dengan mulut lagi. Tidak sudi. Aku tidak terima. Aku akan menyeretmu ke hadapan Gusti Kanjeng Sultan Mataram. Aku minta keadilan. Mau menangkapku? Membawa aku ke hadapan Gusti Sultan? Ya. Ayo. Kenapa tidak bisa? Ayo, kalau kamu bisa. Kenapa tidak? Kenapa betul? Hati-hati, Ki. Nenek itu sangat sakti. Hah? Thank you.
dikejar, Guru? Biar saja. Biar dia laporkan kekalahannya pada yang lain. Lantas Putri Rumbulan Satu. Rupanya gurunya musuh bebuyutanku sejak 200 tahun yang lalu. Aku akan mencobanya. Kita harus segera mengadakan upacara puja saji untuk melawan Niwaring Ireng. Dasar petua. Kenapa, Ki? Aku seperti kenal wanita tua itu. Lama aku ingat-ingat. Sampai sekarang belum ingat-ingat juga. Kalau tidak salah, dia yang disebut Niwaring Ireng. Iya. Dialah yang membunuh kakekku 150 tahun yang lalu. Pantas hati kecilku menyuruh untuk menangkapnya. Dia itu musuh bebuyutan kakekku. Benar. Sekarang dia keluar dari pertapaannya. Alamat, Mataram akan ada bencana besar. Wah, kalau begitu kita harus cepat laporkan pada Kiai Sepuh. Benar. Terutama pada Kiai Jamas. Iya. Sekarang kita kemana, Guru? Ke Mataram. Musuh-musuh Guru sudah tahu kalau Guru keluar dari pertapaan. Apa mereka tidak akan menghadang kita, Guru? Yah, masa bodoh. Yang penting kita sampai di Mataram. Iya. Apa? Niwaring Ireng muncul lagi? Betul, Kiai. Pasti ada yang diincar. Ke arah mana dia pergi? Tidak tahu, Kiai. Tapi menurut firasatku dia akan ke Mataram. Atau mungkin juga ke Cirebon, Kiai. Kemanapun perginya, Niwaring Ireng akan membahayakan golongan putih. Sebaiknya kita beritahu Kiai Ageng Sebayu, Kiai Jabat, dan Kiai Ageng Jumantoro. Betul. Secepatnya, Kiai. Ya, secepatnya, Kiai. Ya. Aku tahu, kau pasti merasa kesepian. Karena itu, aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal di bukit ini. Sekarang ilmumu sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Meskipun kau belum bisa menguasai semua ilmu yang ingin aku wariskan padamu. Kalau kau mau pergi, pergilah. Tapi Guru, kalau ada jodoh, lain kali kau boleh datang lagi kemari. Guru! Kadang-kadang aku itu heran sama kamu. Heran kenapa? Sudah enak-enak kita jadi tamu kehormatan di desa Karangsinom. Mau makan, tinggal makan. Mau tidur, tinggal tidur. Malah kamu pergi. Sebenarnya itu apa sih mau kamu? Apa kamu itu mau berkelana seumur hidup? Mungkin suatu saat aku akan berhenti berkelana. Sampai kapan? Tidak tahu. Nah, itu jawaban kamu selalu tidak tahu. Nanti begitu kamu sadar, rambut kamu sudah putih, gigi kamu sudah ompong, kulitmu sudah keriput, semuanya sudah terlambat. Banyak ngomong kamu. Mahisa, mau kemana kamu? Walah, dikasih tahu malah susah banget ya. Tunggu. Kenapa aku teringat Kakang Mahisa terus? Apakah aku mencintai Kakang Mahisa? Jangan-jangan aku sudah gila. Kenapa tertawa? Emang sudah gila? Atau lebih tepat lagi, kamu sudah tergila-gila pada Kakang Mahisa? Lalu, bagaimana dengan Kakang Mahisa? Kalau ternyata Kakang Mahisa lebih suka pada Dewi Sekar Arum, bagaimana? Itu yang namanya Ayu Wulandari, Mak Lampir. Iya, ayo kita ikuti. Ayo.
kemana, Cahayu? Mau apa kamu? Tempo hari kau bisa lolos dari tanganku karena ada Skala Gondang dan kawan-kawannya. Sekarang, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Kau mau menangkapku? Gadis ini bukan binatang buruan. Aku lihat dia seperti orang baik-baik. Kenapa kau mau menangkapnya? Malampir, orang itu yang telah melukai aku. Rupanya kau masih mengenaliku, siluman buaya. Bagaimana lukamu? Apa sudah sembuh? Aku mengenali bekas pukulan Aji Tapak Nanggala pada tubuh Serabah Buta. Sekarang katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Anggara atau Raditya? Lampir, setelah 30 tahun, ternyata kau masih mengenali aku. Siapa yang tidak kenal tiga naga angkasa yang berkelahi gara-gara memperebutkan Rengganis? Cukup. Kau jangan mengungkit luka lama. Baiklah, baiklah. Masa lalu itu memang sangat menyakitkan bagaikan mimpi buruk yang tidak pernah kita lupakan. Raditya, dengan mengingat nama besar Krishnamurti gurumu, aku tidak akan memperpanjang urusan ini. Tapi ingat, berikan gadis itu padaku. Gadis ini di bawah perlindunganku. Mengapa kau menginginkannya? Itu urusanku. Kau tidak berhak tahu. Kalau begitu, terpaksa aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kurang ajar. Kau tidak bisa dikasih hati. Wah! Thank you.
apa? Malampir itu orang gila. Biar saja dia. Mataram lebih menarik daripada membela orang seperti Malampir. Maesa, aku capek. Istirahat dulu ya. Baiklah, kita istirahat dulu. Perutku lapar, Maesa. Perutmu itu tidak punya pikiran. Di tempat seperti ini, mana ada makanan? Makan melulu. Perut mana punya pikiran? Perut itu cuma punya perasaan. Kalau dia kosong itu, dia minta diisi. Tahu? Tolong! Maisa, ada perempuan. Minta tolong. Itu suara Den Ayu Wulandari. Waduh, wah itu tidak mungkin. Nah lo, Maisa kemana ini? Waduh, Maisa! Serungitan, mosok aku ditinggal. Maisa! Siapa? Tunggu! Siapa? Aku mencium hawa siluman. Siapa dia? Hei, anak muda. Sungguh berani kau mengganggu perjalananku. Mau apa kau? Maaf, Kisanak. Aku tadi mendengar gadis itu berteriak minta tolong. Aku yakin kau pasti telah menculiknya. Ternyata telingamu tajam juga, anak muda. Aku memang menculik gadis ini. Lalu kau mau apa? Aku minta kau lepaskan gadis itu. Apa? Lepaskan? Lepaskan gadis itu. Kalau tidak, terpaksa aku memaksa. Dan alas, kau berani memaksa aku. Rasakan ini. Ya! Maisa emang keterlaluan. Masa aku ditinggal sendirian? Malampir, kenapa kamu pulang sendirian? Dan mana Serabah Buta? Berkecil, jadi dia belum pulang? Iya, sejak dia pergi denganmu, sampai sekarang dia belum pulang. Dan alas, siluman buaya itu aku suruh pulang sambil membawa gadis ontang-anting. Tapi kenapa dia belum pulang juga? Jangan-jangan ada apa-apa?
Luar biasa. Tandang anak muda ini benar-benar mengagumkan. Cambuk itu mengingatkan aku pada Sembara, Senopati Mataram 30 tahun yang lalu. Apakah anak muda ini muridnya? Aku ingin melihat akhir kehidupan ini. Kalau dia bisa mengalahkan siluman buaya itu, aku tidak akan turun tangan. Siluman buaya itu kena batunya. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Lebih baik aku pergi. Dulu aku pernah makan ikan seperti ini. Tiba-tiba pengemis tangan ibu datang dan ikut makan. Dia juga mengajarkan aku beberapa jurus silat. Di mana dia sekarang? Ya. Serba buta? Dasar nasibku sedang bagus. Kita bertemu lagi sekarang, Arum. Mau apa kamu? Tentu saja aku akan menangkapmu, gadis manis. Aku akan menyerahkan kau kepada Mak Lampir sebagai ganti gadis ontang-anting yang terlepas dari tanganku. Percuma saja kau melawanku, gadis manis, karena kulitku tidak mempan senjata. Heh, buaya. Kali ini aku akan menyerang tubuhmu untuk makanan. Kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa si Serba Buta bertempur dengan Dewi Sekar Arum? Katamu dia mau membawa gadis ontang-anting. Nah, sekarang mana dia? Mana alas? Mana gadis ontang-anting itu? Bawa senjata. Sebentar lagi akan ku sayat-sayat. Alas, robek. Ya. Ah, berkecil busuk. Kenapa si Serba Buta bisa kalah? Ah, siluman buaya itu omongannya saja yang besar. Dia telah menghilangkan gadis otak anting. Ah, biar ku hajar siluman buaya itu. Jangan. Kenapa? Karena tenaga dan pikiran kita harus kita tujukan untuk mencari perawan ontang anting dan bocah bajang lanang. Biar aku saja yang melawannya, Yud.
belum saatnya. Kau masih harus banyak belajar. Kenapa bulu kutuku merinding semua ya? Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kok gak ada apa-apa ya? Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Jangan kaget, Cak Bagus. Kamu siapa? Aku. Namaku Dewi Permoni. Aku lihat kau sedang melamun sendirian. Apa kau kesepian? Perempuan ini muncul di bawah lama. Sinar matanya juga menakutkan. Jangan-jangan. Jangan ya. Jangan mendekat ya. Kenapa? Bukankah kamu sedang kesepian? Mari, aku temani. Sebentar. Jangan. Amit-amit jabang bayi. Jangan mendekat. Kenapa pergi? Ayo, jangan malu. Ayo. Ayo.